Ui, syira sedap. Assalamualaikum. Okey, berjumpa lagi. Kita di video kali ini, kami akan tunjukkan cara-cara buat air soya. Kami nak prepare barang dulu. Sebelum tu, layan intro dulu, okey? Aku ni ada kacang soya. Berat dia berapa? Lebih kurang 300 gram lah tak? Ah, lebih kurang lah macam tu. Ada segelas air dan blender dapur gula. Okey. Okey, jom kami tunjukkan. Pertama kita nak buat apa dulu ni, Ma? Okey, kita blender dulu, okey. Agak janggal sikit. Lepas tu, air. Lepas tu kita letak air segelas. Separuh je dulu. Cukup kan? Separuh gelas. Share dekat sebelah. Patutnya dia yang buat. Okey, cukup. Okey, cukup. Okey. Oh, tempat. Okey. Memandangkan penutup dia hilang, kita pakai penutup ni jelah. Tak hidup. Okey, kita blender kacang soya. Okey guys. Kacang soya pun dah siap di blender. Nah, kita tapis dia punya soya lah, kacang soya tu. Tangan dah bersih. Ah, tangan dah bersih. Lepas tu kita apa ni? Dia panggil apa? Press, press. Perah. Ah, lepas tu kita perah dia. Wah. So, kalau korang nak berniaga ke apa, macam ni je lah taktik dia. Korang boleh gunakan resepi ni untuk berniaga. Untuk minum sendiri pun boleh. Memandangkan bulan depan dah nak puasa, kita berbuka dengan air soya. Apa macam? Wah, macam tu. Menarik. Serius. Dan kita kena mesin kali kedua, okey? Kita blender kali kedua. Okey, selepas ditapis, kita blender kali kedua. Kita habiskan air yang ada dalam gelas ni. Okey. Kami tangan dah bersih dah. Dan kita blender, okey. Okey, kita dah siap blender kali kedua. Sebelum tu, korang jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan sebarang info daripada channel ni, okey. Kita curah dia. Okey, kali kedua kita perah dia. Ui, serius lah. Kita perah dia sampai habis air yang ada dalam penapis ni. Penapis ni rare tau. Teringat dulu-dulu kita guna penapis ni, mak ayah kita guna penapis ni untuk buat air teh, air kopi. Wah, serius. Nampak menarik tu. Okey, dah habis perah, kita buka dia punya api.
Okey, kita buka api yang sederhana, okey. Kita buka api sederhana. Kita letak gula. Ah, okey. Lepas tu kita letak gula. Gula ni tak payah banyak sebab nanti kita nak buat air gula merah. Okey, gula ni tak payah banyak kan sebab kita nak buat air gula merah. Wah, oh, ada rezeki kena guna gula merah. Siapa yang gagasan ni nak kita soya gula? Kita nak buat air soya gula merah. Okey, ni resepi air gula, air soya gula merah. Ah, tak sabarnya. So sesuai sangatlah kalau korang nak buat air soya ni bulan puasa nanti, memang terbaiklah. Memang sedap. Jangan lupa eh, subscribe channel dan kalau dekat Facebook pun Rozal share. Sampai dia menggelegak. Okey, kita kacau dia sampai dia menggelegak, okey. Okey, soya yang kita masak tadi dah pun siap. Saya dah letak dalam jar dan ini dalam dia gula merah yang dah panaskan tadi. So, jom kita tuang dia, okey. Dah siap soya gula Melaka. Okey. Okey, soya gula merah dah pun siap. Jom saya tunjukkan, apa, saya ajak anda minum bersama-sama saya, tengok macam mana dia punya nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Uish, sedap weh. Uish, sira sedap. Teringatlah masa buka-buka, selepas buka puasa minyak saya. Okey, macam tu video untuk hari ni. So, jangan lupa kalau anda suka video ni, jangan lupa like, komen dan share. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.